PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, melaksanakan kegiatan subuh keliling yang dilaksanakan pada hari Jumat di Masjid Besar Al-Muhajirin, Jalan Kolebere, Kampung Kaloberes, Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu, Jumat 5 April 2019. Kegiatan sholat subuh berjamaah ini pertama kali dilaunching 2 tahun yang lalu di Masjid Agung Cianjur. Sampai sekarang sangat bersyukur karena bisa berkonsisten dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan sampai saat ini, di jamaah Masjid Agung pun semakin bertambah. Pemerintah Kabupaten Cianjur mewajibkan untuk melaksanakan subuh berjamaah di seluruh kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Dan PLT Bupati pun menginstruksikan kepada para camat untuk berkeliling di setiap kelurahan atau desa. Dan para kepala desa atau kelurahan pun wajib melaksanakan berkeliling ke setiap RW dan RT. Dalam rangka melaksanakan sholat subuh keliling di tiap-tiap kecamatan, alhamdulillah sudah beberapa bulan ini kami dengan para perangkat daerah berkeliling dalam rangka silaturahmi dan dalam rangka menyebarkan syiar agama, khususnya pelaksanaan 7 program keagamaan yang telah kita laksanakan hampir kurang lebih 3 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah pelaksanaan sholat subuh berjamaah khususnya di pemerintah Kabupaten Cianjur ini sudah dilaksanakan hampir kurang lebih 3 tahun sudah berjalan dan konsisten sampai saat ini terus dilaksanakan. Bahkan saya ingin pelaksanaan sholat subuh berjamaah ini bukan hanya di jajaran pemerintah Kabupaten Cianjur. Saya ingin sholat subuh ini terus dilaksanakan seluruh warga masyarakat Cianjur, baik yang di kabupaten, di kecamatan, di desa, di RW dan di RT, semua masyarakat sholat subuh berjamaah. Bahkan saya berkeliling ke tiap-tiap kecamatan, saya sudah melihat di WA grup dan terima kasih Pak Camat juga di Kecamatan Cikadu konsisten setiap subuh melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan keluarga-keluarga. Kegiatan ini diawali dengan sholat subuh berjamaah, sambutan, tausiah, dan pemberian Al-Quran kepada Ketua DKM Masjid Besar Al-Muhajirin. Dan hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Perangkat Daerah dan para OPD Kabupaten Cianjur dan warga masyarakat Kecamatan Cikadu di Kampung Koleberes, Desa Cikadu, Kecamatan Cikadu.